Hai guys, ini adalah soto khas Sumenep ya. Soto khas Sumenep, warnanya bening ya, dengan toge goreng, saya bilang kecambah ya. Dan ini adalah jeroan atau ampela ayam, telur, pakai lontong atau ketupat dengan ayam. Dan ini ayamnya ayam kampung guys, ini enak banget. Dan ini adalah salah satu soto yang paling recommended, paling enak di Sumenep. Ini adalah soto ini termasuk salah satu street food di Sumenep, makanan jalanan tapi rasanya mantap guys. Jadi untuk bumbu sama resepnya, dia sekalipun bukan restoran tapi enak banget. Nah, sahabat-sahabat atau teman-teman yang nyasar ke Sumenep, bolehlah juga datang dan makan di sini. Untuk alamatnya juga sama, di sebelah Indomaret di Jalan Manikam di Sumenep. Nah, cara makannya, oke sebentar ya. Cara makannya, kasih kecap sedikit, yang suka ya. Sambal. Nah, sambalnya ya. Dan jeruk nipis. Oke. Jeruk nipis, guys. Nah, jeruk nipisnya kayak gini. Dengan jeruk nipis, ini adalah salah satu makanan kuliner khas dari Sumenep. Karena yang membedakan antara soto Sumenep dengan soto yang lain, dia lebih bening dan dia pakai ayam. Dan dia enak sekali guys. Oke, saya akan cicipin dulu ya guys.